Saban hari, berlaku peningkatan kes berikutan dengan kecuaian ibu bapa yang meninggalkan anak mereka di dalam kereta. Dan berikutan dengan itu, kru penerbitan MHI akan melakukan eksperimentasi berkaitan dengan bagaimana perubahan suhu di dalam kereta dalam tempoh masa 10 minit. Jadi dengan itu, kita memerlukan alat ini yang kebiasaannya hanya untuk menyukat suhu badan kita. Tetapi ada juga tetapan yang membolehkan dia menyukat suhu keadaan di dalam kereta ini. Jadi jom kita saksikan suhu dalam masa sekarang ini sekitar jam 1.40 tengah hari. Baiklah, 10 minit telah pun berlalu dan sekarang ini kita akan saksikan bagaimana perubahan suhu itu berlaku dalam tempoh yang telah kita tetapkan sebentar tadi. Sepanjang 10 minit telah berlalu, perubahan meningkat dari 40 darjah sebentar tadi ke 50 darjah sekarang ini. Jadi bayangkan saudara, bagaimana keadaan anak-anak anda yang berada di dalam kereta yang telah pun ditinggalkan dalam kereta pada ketika itu dengan suhu yang telah pun meningkat dalam masa 10 minit sahaja. Berpeluh dah tu, la ilaha illallah. Okey, perbezaan suhu bila enjin dimatikan ya, dalam masa yang singkat dalam cuaca yang membahang, memang berlaku perubahan yang mendadak terhadap suhu di dalam kenderaan itu. Bayangkan sendiri, tadi 10 minit, 10 minit sahaja peningkatan suhu tu hampir 12 darjah Celsius. Bayangkan, bayangkan kalau kita tinggalkan anak kita tu kan berjam-jam lamanya, bagaimana peningkatan suhu tersebut ya. Okey, apa lagi tips yang berguna Cik Suhaimi? Dalam masa kita yang agak singkat ini, apa yang paling-paling utama dia? Paling utama sekali kita macam kita pergi mana kedai-kedai aksesoris ni, dia ada jual stiker children on board. Dia orang selalu terlalu belakang, bagi tahu pada orang anak dia ada kat dalam. Tapi kenapa kita tak taruh kat depan menandakan children on board? Mana dia tu, dia selalu ingat anak dia ada di dalam. Maknanya itu alert for you to tell you that anak aku ada di dalam. Dan lagi satu, apabila kita bawa anak kita, kita yang kecil-kecil ni, cucu ke apa ke, kita jangan taruh kat belakang. Bucket seat ni taruh ke depan. Jadi kita tahu yang kita sebelah kita ni siapa. Kalau kita letak kat belakang, kita kadang-kadang terlupa. Itu sebabnya. Okay. Ya, Encik Zami, kes ini bukan hanya melibatkan anak ataupun cucu kita, tapi pemandu van sekolah ya, yang pernah tak perasan ada pelajar yang tidur dekat belakang tu. Okay. Apa mungkin alat ke apa yang membantu yang mengesan kehadiran kehadiran kita tak boleh nak cakap, tapi kalau kita pergi ke, kalau kereta ni kalau tertutup terus, haba dia takkan keluar bila panas. Okey, tapi ada satu gadget yang kita letak dekat cermin. Dia dia kena matahari, dia keluarkan haba panas kat dalam. Ada dua dekat aksesori kedai, memang ada. Nah, kalau orang tahu benda tu sentiasa kita letak, sebelum kita masuk kereta, benda tu sudah buang. All the time dia buang dia punya haba. Ada jual. Nak taruh satu ke dua ke boleh, tapi dia ada ruang-ruang lah dekat sini. Macam sekolah mandu pun kemungkinan kereta tu bas tu tak ada aircon. Bila tak ada aircon, budak ni terlampau mengantuk ke tak perasan. Jadi macam mana dia tutup pun benda tu mengeluarkan haba panas kat dalam. Ada satu gadget yang ada di dijual bagi pemilik kenderaan sendiri kan. Betul. Mungkin ataupun kita pun mentaliti bila masuk kereta ada anak, anak sentiasa repeat kan. Okey, elakkan mendengar muzik yang akan berkhayal.